Hello gorgeous, welcome back to my channel Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan happy ya So, kali ini aku bakalan membahas satu produk dari Something Dimana kalian udah pastinya tahu banget dong Brand Something ini adalah brand lokal yang udah bener-bener viral dan terkenal banget pokoknya Dan produk-produknya itu emang kayaknya banyak banget nih yang nunggu-nunggu Dan banyak juga yang pakai. Nah, salah satunya itu adalah aku Dimana kali ini aku akan membahas salah satu produk dari something yaitu peeling solutionnya yang dimana produknya itu adalah ini dan ini adalah AHA, BHA, PHA, peeling solution. dimana kalau kalian tahu ini adalah produk peeling solution pertama dari Something? Jadi peeling solution yang aku punya di sini adalah versi lamanya dari Something dan versi yang kandungan AHA, BHA dan PHA-nya itu rendah, cuma 5% totalnya. Dan aku beli produk yang ini sebelum produk peeling solution versi terbarunya mereka itu keluar. So, aku udah pakai peeling solution dari Something ini sekitar 2 bulanan dan kalian bisa lihat sendiri ini dari si isinya udah mulai berkurang setengahnya Nah untuk yang peeling solution versi lama dari something yang versi 5% Ini dia teksturnya cair dan warnanya itu merah Jadi kalau yang versi baru itu dia warnanya bukan merah ya jadi kalau misalnya buat kalian nih yang baru pemula pakai peeling solution atau yang emang mau ingredientsnya tuh nggak yang terlalu strong, kalian bisa cobain yang peeling solution yang 5% ini, yang warnanya merah. Jangan lupa ya, warnanya merah. Jangan sampai kalian salah beli. Nah di sini aku bakalan ngasih tau ke kalian pros and cons pemakaian peeling solution dari something ini. Dan yang akan aku sharing di sini ini semuanya pure dari pengalaman aku pribadi ya. Aku nggak ngambil dari orang lain. Aku nggak ngutip dari orang lain. Tapi benar-benar pure dari apa yang aku rasain selama pemakaian peeling solution ini. Sebelum lanjut ke pros and cons dari peeling solution something ini, mungkin dari kalian ada yang nanya-nanya nih, AHA, BHA dan PHA itu gunanya apa sih, manfaatnya apa sih untuk kulit? Jadi AHA, BHA dan PHA itu adalah bahan kimia yang perannya itu sebagai eksfoliator kulit kita. Dimana skincare yang biasanya mengandung AHA, BHA dan PHA itu gunanya untuk mengelupas sel kulit mati supaya kulit kita itu terlihat lebih karena sel-sel kulit matinya itu hilang. Nah, dikarenakan AHA, BHA, dan PH ini cukup keras ya kandungannya jadi nggak boleh dipakai setiap hari. Dan Something ini pun juga ngasih tahu kalau peeling solutionnya mereka ini cuma boleh dipakai sekitar 2-3 kali aja setiap minggu dan setiap satu kali pakai itu cuma boleh 10 menit maksimal ada di muka kita setelah itu harus langsung dibilas. Oke, okay, sekarang lanjut ke pros and cons dari pemakaian peeling solution Something ini. Aku bakal Bahas dulu mulai dari yang prosnya dulu ya Gimana proses ini Ada tiga poin yang bakalan aku share ke kalian Poin pertamanya aku rasain setelah pemakaian piting solution something ini Adalah kotoran yang ada di pori-pori wajah aku Itu bisa dibilang aku bersih tapi nggak yang bersih banget Jadi memang kegunaannya dalam membantu membersihkan pori-pori It's true but not too much Jadi memang harus diimbangi dengan pemakaian rutin untuk benar-benar ngerasain Hasil yang maksimal ngebantu pori-pori kita itu makin bersih lanjut pros, poin kedua dalam pemakaian peeling solution something ini after few days kulit wajah aku di area yang beruntusan, which is dimana kalau aku pribadi di daerah di sini ya, di daerah jidat sini dan juga kadang di sini nih di daerah dagu aku tuh biasanya bakalan langsung terasa lebih halus, mana beruntusan beruntusannya tuh kayak sebagian besar tuh hilang gitu loh setelah pakai peeling solution ini, mungkin karena sebenarnya daerah yang kasar sini tuh karena adanya kulit mati juga ya, jadi sel-sel kulit matinya itu hilang sebagian besar karena peeling solution ini kulit itu terasa lebih halus setelah beberapa hari pemakaian. Nah poin ketiga yang aku rasain itu karena yang tadi aku bilang sel-sel kulit matinya itu kan hilang dari wajah aku, jadi kulit yang tadinya kusam yang tadinya tuh kayak lelah gitu terlihat lebih cerah karena sel kulit matinya tuh hilang, jadi kulit kita tuh nggak kusam. Jadi kulit yang tadinya kusam itu terlihat lebih cerah setelah pakai peeling solution ini. Tapi perubahan yang aku share ini aku mau ingetin nggak cukup dipakai dalam sekali pemakaian ya jadi memang harus rutin minimal 2-3 kali pemakaian baru bener-bener kelihatan hasilnya oke itu dia tadi poin-poin pros yang aku rasain selama pakai peeling solution something ini sekarang aku bakalan sharing cons dari pemakaian peeling solution ini apa aja Di sini ada dua poin yang pertama yang aku rasain itu adalah untuk area kulit kering dan sensitif kalau misalnya udah pakai peeling solution ini terkadang akan jadi iritasi dan bahkan kulit itu bakalan ngelupas dan di sini juga aku mau kasih tahu ke kalian kalau olesin peeling solutionnya itu jangan terlalu banyak apalagi buat kalian yang punya tipe kulitnya itu dry atau kering itu tipis-tipis aja pakainya kenapa karena di area hidung sini di bawah sini itu aku kan bisa dibilang nggak berminyak jadi kayak normal gitu ya menuju kering dan karena aku ngerasanya di hidung sini tuh kayak ada kulitnya tuh nggak rata gitu loh, agak kasar Jadi aku sempet pakein peeling solutionnya ini agak banyak sekitar dua kali oles Setelah beberapa hari, kulit area hidung aku sini tuh langsung bener-bener kering dan ngelupas selama beberapa hari dan cukup lama Sampai kayak aku tuh ngerasa kayak perih banget Jadi aku bener-bener tahu dari situ kalau ya ampun ternyata nggak boleh sampai terlalu tebel Dan jangan sampai kayak maruk gitu loh Karena saking pengennya kulit tuh jadi halus Jadi pakainya itu banyak, no nggak kayak gitu Kalian pakai aja tipis-tipis secukup jangan terlalu berlebihan karena bisa jadi nanti kulit kalian itu bakal iritasi atau kemerahan atau bahkan kulitnya itu bakal ngelupas nah poin kedua yang mau aku sharing selain kalian harus hati-hati dalam pemakaian peeling solution ini yang bisa menimbulkan iritasi atau kulit kelupas, peeling solution ini juga bisa menimbulkan jerawat 1-2 biji kalau yang dari aku rasain, itu di area yang oily di area T-zone sini Jadi di jidat aku nih biasanya muncul 1-2 jerawat Atau di dagu sini aku biasanya muncul juga Atau di daerah hidung pinggir sini tuh biasanya muncul juga jerawat Kalau udah pakai peeling solution ini Dan walaupun sebenarnya kecil-kecil sih Nggak yang parah banget ya jerawatnya Tapi itu cukup mengganggu Jadi biasanya kalau nggak diimbangi dengan skincare lainnya Yang untuk membantu mengurangi peruntusan dan jerawat Setelah pemakaian peeling solution ini Biasanya bakal timbul tuh jerawat-jerawat di muka setelah kita eksfoliasi kulit wajah kita. Nah dari pros and cons yang udah aku sharing tadi setelah pemakaian peeling solution dari something ini, aku mau ngasih info penting buat kalian dimana pemakaian peeling solution ini maksimal tiga kali aja seminggu dan setelah kalian pakai peeling solution pastiin kalian pakai moisturizer dan juga sunscreen supaya kulit kalian itu tetap lembab dan juga nggak langsung kena paparan sinar matahari which is dimana kulit kalian itu kan bisa dibilang lagi rentan karena habis dieksfoliasi kuliah dia harus dilindungi dengan moisturizer dan sunscreen. So, jangan skip moisturizer dan sunscreen ya, karena itu salah satu basic skincare yang harus dan wajib kalian pakai. So, setelah tadi aku bahas pros and cons dari AHBHA PHA Peeling Solution Something Sekarang aku bakalan ngumumin pemenang 1000 subscriber giveaway Dimana aku udah janji aku bakalan ngumumin hari ini So, aku bakalan ngumumin pemenangnya dan aku bakalan kasih lihat ke kalian proses pengundian pemenangnya nih Jadi seperti yang kalian tahu giveaway yang aku adain kali ini Hadiahnya adalah 5 pieces lip serum dari Noera Dimana lip, 5 lip serum ini gak disponsori sama sekali dari Noera ya Guys, ini bener-bener pure hadiah dari aku pribadi untuk kalian para pemenang giveaway kali ini Dan ini dia, lip serumnya udah ada di dalam sini Aku di sini udah tersedia 5 lip serum buat 5 pemenang. Di sini ada 1 2 3 4 5 dan siapakah yang beruntung untuk dapetin lip serum dari Noera ini? Kita langsung lihat aja yuk. Jadi pemilihan pemenangnya itu aku undi di tanggal 11 Oktober hari Senin kemarin dan aku undinya itu pakai YouTube random comment picker di mana aku sempat record juga. Aku masukin link YouTube aku dan aku filter duplicate usernya supaya nggak ada user yang baca dua kali nih namanya. Dan dan aku dapetin 65 komen dan setelah itu aku langsung start undi nah, siapakah dia yang beruntung dan yeay ada Aina Liani congratulations buat Aina Liani sebagai pemenang pertama di giveaway ini selanjutnya kita lihat siapa pemenang kedua giveaway ini dan aku undi lagi, kita lihat S-U-E-F-S Aku gak bisa baca But congratulations buat kamu Sebagai pemenang kedua giveaway ini So lanjut kita lihat pemenang ketiganya siapa Undi lagi Undi, 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 undi Dan pemenangnya adalah Kalista Nabila Yay, congratulations Kalista Nabila Kamu pemenang ketiga dalam giveaway ini So lanjut lagi Gak usah lama-lama kita lihat Pemenang keempatnya siapa Dan kita undi Undi, 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 undi ya yang beruntung dan ini dia Adelia Nurinda Sari congratulations buat Adelia kamu pemenang keempat dalam giveaway ini so, kita lihat pemenang terakhirnya siapa guys apakah salah satu dari kalian nih yang belum muncul namanya ayo kita lihat siapa nama terakhir yang beruntung mendapatkan lip serum Noera di giveaway ini dan kita undi lagi nama terakhir yang beruntung siapa ya dan ini dia yang beruntung Nur Hidriatu Maulidia Selamat buat kamu Nur Sebagai pemenang terakhir di giveaway kali ini Dan congratulations Buat kalian 5 pemenang yang beruntung di giveaway ini Kalian akan mendapatkan masing-masing Satu -masing pieces lip serum Noera dari aku Dan nanti untuk kalian Para pemenang aku akan balas komen Untuk minta email atau Instagram kalian buat aku hubungi selanjutnya So pastiin kalian Cek notification komenan dari aku ya And ya Thank you banget buat kalian semua yang udah ikutin giveaway ini. Thank you banget yang udah subscribe dan like dan juga komen kesan pesan kalian tentang YouTube channel aku. Dimana semua komenannya itu bener-bener bikin -bener, aku makin semangat banget. Aku bener-bener terharu banget deh bacanya. Karena kalian tuh komennya bener-bener niat -bener banget, panjang banget ngasih saran dan juga masukan buat YouTube channel aku. Ngasih selamat juga untuk aku karena udah mencapai 1000 subscriber. Seperti yang kalian lihat tadi juga para pemenangnya itu komenannya kayaknya udah berbaris-baris banyaknya dan thank you banget pokoknya buat kalian yang udah ikutin giveaway ini dan buat yang belum beruntung nggak apa-apa nanti next aku pasti bakal ngadain giveaway lagi dan kalian pasti ikutan ya siapa tahu kalian menang di giveaway selanjutnya sekian dulu video kali ini semoga kalian semua dapetin informasi baru dari aku dan juga congratulations sekali lagi buat kalian para pemenang yang 100 1000 subscriber giveaway ini see you all in the next video stay safe stay healthy stay happy and Bye bye